Changing seasons change. Our roads were lined with adventure. Mountains on the way couldn't keep us from the sea. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren senusantara untuk channel YouTube dunia yang kita temani oleh Trotten Triple. Ada Michael juga. Michael lagi nganggur, lagi nunggu mau buka grooming center. Jadi ditunggu grooming centernya ya, mudah-mudahan jadi ya. Nah, kita sekarang sudah berada di kota Bandung lagi. Kalau ke kota Bandung nggak ke tempatnya Koko Teddy, Raja Alaskan Malamut Senusantara, itu kurang abdol gitu. Betul kah? Begitu Putra? Betul kak. Ya jadi kita main ke sini, kita mau lihat keseharian perawatan Alaskan Malamut yang dilakukan oleh Koko Teddy, Dream Castle Kennel. Put kamera sambil mundur dong. Enggak, biar saya mantap. Mau nanya, itu ya. Om megang apaan? Ntar kita ngomong ya. Ini ada oleh-oleh buat Koko Teddy, namanya Optimac. Tuh lihat, Koko Teddy lagi mainin sama Anji itu. Itu dulu tuh. Mic, nyalain mic-nya Om Teddy. Nah, sudah bersama dengan Koko Teddy, set schedule ya. Iya, iya. Ini ada titipan pesan dari Optimac ya. Nih, apa ini? Ini suplemen buat makanan anjing. Hah? Ini disegel nih. Oh. Ya. Ini Optimac mereknya. Oke. Okay. Ini dia protein 40%, amino acidnya 39%. Jadi buat tambahan di makanan tuh. Oh, buat asupan tambahan. Ya, nah ini terbuat dari apa tau gak? Apa? Dari serangga. Wow. Jadi hypoallergenic. Jadi nggak mungkin alergi. Iya, modelnya kayak begini, nanti ada aturan pakainya. Wangi nggak? Wangi ini sih lumayan sih. Waduh. Rasanya ada, apa? Nggak ada rasa. Aku coba juga deh. Kayak rasa kopi. Ini dari serangga. Serangga apa namanya? Black apa food? Enak kopi black loh. Fly. Rasanya rasa kopi banget. Ya, jadi dicampur di dog food, ya. Gunanya buat macem-macem. Pegang deh. Okay. Gua mau bacain ini ya. Ada daily dog mixing. Tuh, dia katanya membentuk muscle, build muscle, increase okay. Body weight. Jadi buat anjing yang susah gemuk bisa, ya. Buat bulu. Ya. Buat endurance, daya tahan tubuh. Ya. Appetite, buat nafsu makan. Yes. Lalu dia improve digest. Buat ini pencernaan. Buat pencernaan, okay. Ya. Buat penyerapan nutrisinya sama pertumbuhan badannya lebih optimal ya. Sama itu brain intelligent. Oh, supaya buat pintar. Iya, biar enggak kayak pintar. Wah, berarti ini gua harus beli ini kayak ini nih obat. Wah, ini cuma 160.000 oh, ya? Segini ya. Oh, ada di Tokopedia juga, link-nya ada di kotak deskripsi. Oke. Okay. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang Alaskan Malamut. Gua kasih lu gelar Raja Alaskan Malamut Senusantara. Aduh. Dengan ini, gelar ini diberikan kepada Koko Teddy. Thank you. Karena sudah terbukti ya, dari kita nge-vlog pertama kali ya, alasannya tetap banyak. Ini yang dikeluarin belum semua kan ya? Belum semua. Jadi yang saya keluarin ini hanya sebagian kecil sih. Soalnya kan separuh ada yang ini juga, ada yang lagi ngelahirin gitu kan. Ada yang lagi loop. Terus ada juga yang alaskan, ada yang bisa digabung, ada yang enggak gitu. Tapi kalau anakan ini bisa gabung? Ini anakan ini bisa gabung semua. Bisa digabung semua. Umur berapa nih, Ted? Yang ini umur rata-rata maksimal ini 2 bulan. 2 bulan? Yes. Gede begini 2 bulan? 2 bulan, ya. Gua pikir udah 3 bulan. Enggak. Ini masih 2 bulan. Ini pun semua udah udah di booking orang. Hah? Udah laku? Udah laku. Jadi, kemarin ini setengahnya baru ini. Baru mau nanya harga. Kemarin ini lebih banyak lagi. Ya. Separuh daripada kita kirim-kirimin juga. Oh. Apalagi anak Kenjin. Anak Kenjin tuh salah satunya yang mana? Anak Kenjin. Oh, ini nih. Ini ada 5. Uh-huh. Ya kan? Tinggal satu. Satu emang gua enggak jual sih, gua keep. Oh, ya itu langsung laku. Ini anak Samoyed. Ini anak Samoyed. Ini cucu Lexus. Oh, Lexus. Jadi white ya? Oh, white, yes. Oh, jadi ini anak anak haram. Anak haram. Tapi bukan albino ya, Dad? Bukan. Kalau putih gini bisa show enggak? Enggak, bisa.
Bisa. Nah, putih ini harganya lebih mahal apa lebih murah? Karena jarang kita jual lebih mahal, tapi kalau saya nggak tahu kalau orang lain bagaimana. Itu di harga berapa itu dijual? Yang kayak gini sih kita gocap 50. Ya. Kalau ini anak siapa? Ini anak Kenjin. Anak Kenjin. Baru 2 bulan. Oh, Kenjin itu. Betina loh. Female. Kenjin itu lu punya pejantan baru. Yes. Yang dari Cungko. Dari Cungko. Nah, nanti kita bahas di vlog sendiri ya tentang Kenjin. Iya, boleh. Ini dijual kali? Enggak. Di tahun 50 enggak dijual. Enggak, buat bibit. Sombong. 100 gua pikir-pikir. Kalau Gope lebih-lebih itu langsung gua kasih deh. Jadi kalau misalnya dok lapar yang kepengen anak Kenjin, kameranya ke bawah sorot sini. Ya, siapin duit cepet tuh 3 digit. Tiga digit. Ya, baru dia mau pikirin sombong. Gope langsung. Ini anak Rocky. Itu anak Rocky. Anak Rocky ya. Coba ini buat dong, show. Digenong dong. Mana yang buat show? Buat show ini nih. Ini juga sama. Ini female. Ini udah dibeli juga. Ya, udah dibeli sama. Itu yang beli mau di showin gitu. Mau di showin. Ini juga mau di showin. Ini 2 bulan, Ted. Ini 2 bulan. Gede banget. Anak Rocky. Hah? Anak Rocky. Kok ada di Instagram ada yang banding-bandingin lu? Anjing lu kecil gitu loh. Ya kan? Itu juga gua bingung kok. Jadi gini, apa namanya? Jadi gimana coba? Hah? Iya, gua juga bingung. Kenapa ya bisa gitu ya? Di Instagram foto gua, nama gua ada tulisan situ anjing gua dengan anjing dia gitu loh. Tapi gua enggak tahu anjing itu yang mana, gua enggak ngerti. Gua udah lupa gitu yang mana. Ngomongnya udah umur 2 tahun. Begini deh, gitu. Mendingan kalau gua bilang ya, tantangin ya kan. Punya lu yang terbaik keluarin. Betul. Kita adu sama kita yang terbaik. Lu mau adu apa nih kelas yeah. ini? Kelas besar. Adu sama kelas besar, yeah. Lu dong, mesti cengi yeah, dong. Yeah, yeah. Jangan istilahnya lu posting di Instagram, lu sembarang foto dari angle tertentu, nah, lu bandingin sama anjing lu. Betul. Tapi kalau misalnya mau fair, kita bersaing secara fair. Iya. Yeah. Gua tantang lu, gitu ya. Ntar yang kalah traktir makan. Yes, ya dong. Betul, ya. Betul. Mana betul, anjing lu yang betul, paling gede? Betul, adu betul. Sama anjing gue yang paling gede. Iya. Anjing lu paling berprestasi. Adu sama anjing gue yang berprestasi iya, juga. Kalau gitu. Bilangin, oh prestasi lu kan pameran nyogok juri. Buktikan. Buktikan. Ya. Ih kesel. Gitu. Betul. Makin gini loh, piala banyak begitu. Juri banyak juga. Iya. Gue sekaya apa sih bro? Gue sekaya apa, gue harus setiap dog show, gue harus itu. Kecuali punya toko bangunan. Kecuali gue punya toko bangunan gede. Ya, tapi betul. Ya, terus satu juga lagi, kadang-kadang gini. Di WA ya, ada foto Draco sama foto si X ya kan. Gue bingung, kenapa foto Draco jauh banget? Foto dia deket banget gitu loh. Iya. Ya pasti lebih gede yang di sini. Iya, gitu. Gitu aja ya, bersaing boleh. Iya. Menjelekkan boleh dengan konsep yang bersih. Betul, ya, betul. Tapi kalau gue bilang sama lu, gue nasihatin lu, jangan jelekin orang betul, lainnya. Tapi betul. Kita tonjolkan prestasi kita. Betul. You know? Betul. Prestasi betul. Itu yang membuktikan kita ini jelek apa bagus. Ya. Kalau kita prestasi banyak ya, piala banyak, ya ikut pameran, menang terus, anjingnya punya gelar champion, ya. Itu sudah cukup. Ya. Mau orang bilang anjing lu jelek, nggak mungkin. Betul, ya, betul. Paling itu lingkup kecil tertentu. Betul. Ya, jadi yang wangi itu jangan ditutupin sama bau tai. Bau tai, betul. Iya. Jadi jangan ngomongin jelekan orang. Iya. Ya. Jadi intinya ginilah, kita sebagai sesama pemain, sebagai sesama breeder, jangan sampai istilahnya gini menjatuhkan orang lain untuk menaikkan kualitas orang itu gitu. Dengan cara menjatuhkan itu sebenarnya sangat nggak baik gitu. Betul. Lebih baik kita prestasi aja, udah masing-masing aja. Iya. Kamu bagus ya, udah kamu bagus, jangan iya. jelek-jelekin. Yuk kita jalan-jalan sama-sama itu aja. Kalau mau buat saing tadi tantangan. Betul, gitu, betul, ya betul, kan? Betul. Kasih tantangan yang kalah traktir makan. Yes. Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Yes. Kuah kering. Ya, kuah kering atau kuah basah? Ya. Jadi kan enjoy kan? Kita enjoy, kita, jadi kita sama-sama happy. Ini kayak gini anak kan paling murah di harga berapa, Ted? Yang ini paling murah ini saya lepas di 35. Yang mana tuh? Di 35. Ya, oh, udah nggak ada yang 35. Udah dikirim? Udah dikirim. Yang ini semua di atas 40 deh. Buset.
Udah atas 40-an semuanya. Ini udah laku? Ini udah laku semua. Terus ada beberapa yang dikirim. Yang ini nanti, nah yang satu dikirim nanti ke satu ada ke orang Jakarta, Pik. Dia kebetulan juga, saya lihat di Facebooknya ya, di Instagramnya. Kalau nggak salah bintang iklan gitu atau bintang apa gitu. Bintang iklan? Iya. Wah, nanti tapi bisa diplok dong. Bisa, bisa. Ada terus, artis. Ini sih udah, nah yang ini buat show. Itu buat show. Ini buat show udah di boarding di sini. Ini kok. Ha, ini buat show. Terus yang satu lagi juga anak Rocky mana? Yang saya keep buat show juga ada sih satu. Mirip-mirip. Nah, bukan ini betina. Ini bukan. Ini nih. Ini saya keep satu nih. Ini jantan. Ini jantan ya? Iya. Ini jantan. Ngomong-ngomong yang lu keep kan sebelumnya kita nge-vlog ada lu anak kan yang 2 bulan gede banget ya. 4 bulan. Ya. Gede banget yang lu keep dong itu. Nah, sekarang masih ada enggak? Noh, ada di situ. Mana coba keluarin sini? Masukin dong ke sini. Masukin coba gabungin. Der. Udah segede apa ya sekarang? Iya. Pipi. Hai, caca. Duduk. Ayo masukin sini. Ini yang kecil-kecil ini baru sebulan lebih nih kok. Ini udah soot. Ada 3 lahir anak Draco. Nah, ini yang kemarin. Iya, ini ya aku gendong ya. Berapa gede kilo sekarang? Gua nggak tahu nih kok. Oh, jawan pot, ambil jawan pot. Ini berat sekali. Ini berapa? Ini betina. 8 bulan. 8 bulanan ya, kalau nggak salah. Lagi rontok bulunya. 7 bulan? 7. Mau 8 deh. Mau 8, gila ya. Gede banget. Betina ini. 15-20 sampai 20 lagi. Lebih. Bang, gendong lu. Mike, sini Mike. Lu coba sebentar aja, Mike. Jangan, Mike. Ntar Mike. Sarap ngejepit, Mike. Berat kan? Lebih kan? Karena ini 23. Gede. Lebih. Lebih loh ini. Ini 20 atas. Ini masih bisa gede gak? Masih bisa gede. Coba dilepas. Ya. Kau kalau berdiriin kau, pegang kau. Wih di. Ucaya. Mantra. Ucaya. Oh ada satu lagi nih. Ini anak Draco. Mana? Gede banget nih. Itu jantan. Jantan. Ini umur berapa ini? 11 bulan. Ini? Yes. Udah kayak anjing dewasa. Iya. Tuh ini. Morgan. Up. Ham. Itu di bawah ya lantainya ya. Mau masukin sini? Berantem enggak? Enggak. Coba masukin sini, Mas. Der, masukin der, lewat sini aja, der. Jangan. Bot lu kenapa buka sepatu, Bot? Gitu bawa susah gua tadi. Ini lebih susah lagi. Kaos kaki lu kan cuma satu bawanya. Enggak, gua 4. Ah, untung lah. Gua kalau gua cuma bawa satu. Oke. Ini lucu banget kan nih. Ini anak Draco nih. Ini anak Draco. Tuh, gede kan? Gede, ya. Ini 11 bulan loh kok. 11 ini bulan masih tumbuh lagi ya? Masih tumbuh. Ogan! Morgan, kam. Hey, Ogan! Hey, kam. Enggak. Keren. Itu jantan ya? Jantan. Itu punya, nggak dijual itu? Enggak. Aduh. Awas. Ted. Kalau kayak begini 2 bulan udah laku, nah orang kalau mau beli gimana jadinya? Booking, biasanya mereka. Booking. Jadi dari sekarang udah order? Udah order, jadi kalau kita sih biasanya, saya secara prinsipnya tunggu dulu anakannya, lahirnya jantan atau betina baru kita open. Kalau nggak kesian ke orang. Nggak, kalau mau booking maksudnya mau dalam antrian gitu. Dalam antrian. Itu mesti bayar DP dulu. DP dulu. DP 30%. 30%. Ya. Nah, misalnya DP 10 juta gitu. Lalu dia pas begitu lahiran baru dibuka. Iya, jadi dibuka pilihan. Kan kita nggak tahu jantan berapa, betina berapa. Jadi bisa saya buka, baru nanti dia saya sistemnya ada booking pertama, booking kedua, booking ketiga. Apa tuh artinya itu? Jadi kalau booking pertama misalkan harganya gocap atau gocap go, ya kan? Booking keduanya gocap. Oh, pilihan pertama. Pilihan pertama. Saya enggak sama harga semua. Kenapa? Karena orang yang dipilih pertama pasti biasanya rata-rata yang paling bagus. Paling bagus, itu buat show. Iya, gitu. Kalau nanti udah booking pilihan sampai ke 4, ke 5, ke 6, harga sama kan enggak cengli juga kok. Oh. Bener enggak?
Jadi kalau dog lovers yang pengen punya anakan alasan dari lu, dari sekarang udah mesti booking dulu. Yes, betul. Ya, kontak betul. Nomornya Koko Teddy ada di sepanjang betul. Sepanjang screen ya, Bud. Di kotak deskripsi. Nah, ini salah satu jagoan nanti ke depannya nih. Nah, kalau ada orang bilang, jangan beli anjing, adopsi aja. Ya, kalau lu buka adopsi, gua juga pengen adopsi sih. Nah, siapa yang bayar makan ini ya, dog food ya. Kalau gua sih mendukung orang beli anjing, karena... tapi yang beli yang berkualitas betul, ya, jangan betul, beli yang betul, abal-abal betul, gitu loh. Betul, betul. Ya, mesti lihat kennelnya juga, lihat perawatannya juga, lihat prestasinya ya. Lalu indukan-indukannya juga dirawat, bukan hanya disuruh berenang. Betul, betul, ya, betul. Kemarin ada yang ngomong juga katanya bisa beranak 5-6 kali. Gua langsung mau jadi muridnya. Setahun 5-6 kali? Iya, katanya dia. Oh bilang, my God. Katanya breeder-breeder itu katanya breeding anjing bisa 5-6 kali. Gua bilang, angkat aku jadi gurumu, jadi muridmu gitu ya. Itu pakai ilmu apa bisa subur terus-terusan loop ya? 2 kali aja udah bagus loh. 2 kali udah bagus. Ya. Kadang-kadang sekali aja sekali. Setahun itu cuma sekali. Sekali, ya, ya betul, betul. Kalau hitungannya betul. Setahun ya, pasti cuma sekali. Kalau bisa setahun 2 kali, mungkin kalau nggak dikawinin loopnya setahun bisa 2 kali. Tapi sekarang udah jarang ya. Ya. Kalau misalnya sampai 5-6 kali beranak, ya, angkat aku jadi muridmu, Kak. Aku juga pengen angkat juga aku jadi muridmu, Kak. Luar biasa kalau itu. Nah, jadi kalau mau beli booking dari sekarang. Booking dari sekarang. Tentuin maunya gimana gitu. Ya, kalau buat oh, kita ada anakan pet, kita ada anakan pet yaitu kayak anakan Kenjin, Lexus, Whisky, itu anjing anakan pet. Kalau anjing anakan show, mang punten. Kalau anjing anakan show, ya itu kita ada Draco, ada Rocky, ada Ryu, gitu. Oh itu yang show? Yang show, ya. Kita ada dua jenis sih. Tapi maksudnya anjing show juga nggak harus selalu, orang harus selalu di-showin, nggak kok. Nggak. Gitu. Jadi ada yang... Cuman karena emang bloodline-nya aja bagus. Oke, okay, gitu. Jadi karena kualitasnya bagus, jadi orang, kepengen punya tapi belum tentu mau show. Betul, betul. Ya karena kan ada yang nggak suka ngelatih ya, jadi anjingnya disayang-sayang aja gitu ya. Kalau anjing disayang-sayang kan nggak bisa jadi anjing show ya? Nggak bisa. Ya kayak atlet ya, perlu latihan ya. Ya. Terus yang saya heran sekarang banyak banget orang yang suka anakan Draco, anakan Rocky. Kenapa? Karena mereka faktor bulu kok. Oh. Jadi faktor bulu itu orang-orang malas ribet miara bulu yang panjang gitu. Jadi mereka pilih yang short hair. Oh, yang show ya. Short hair anjing yang kualitas show. Jadi dia pengen punya Alaska Malamute tapi yang bulunya enggak usah panjang. Ya, karena kan iklim kita ya. Iya, karena iklim kan betul. Kan mungkin AC enggak nyala terus. Betul, betul. Lalu kalau bulunya panjang juga kalau rontok kan juga lebih ribet. Lebih ribet, ya. Kusut-kusut gitu ya. Iya, iya betul, betul. Kalau bulu pendek kelihatan lebih gagah, tapi bulu panjang kelihatan lebih glamor. Betul, betul, ya, betul. Pilihan sih ya. Pilihan. Kalau misalnya pilihan. Kepengen yang glamor gitu ya, rumahnya nyala AC terus, punya apa waktu buat ngurusin bulunya gitu ya. Iya. Gak masalah. Betul, betul, betul. Ini udah pada makan belum? Yang mana? Anakan. Yang anakan ini pagi udah, tinggal malam. Tinggal siang. Hah? Dikit, kalau di sini dikasih makan banyak, ini pada bokeh semua. Mau kasih lihat makannya kok. Bagus banget. Der, siapin Der. Ya. Kita coba dulu. Kasih ini Der. Makannya luar biasa. Ini apa, Dede? Buat. Dede. Cut dulu. Rekam ya? Coba dicek dulu, Bud. Ya betul begini kerekam, tapi nanti tahu di dalam enggak ada lagi mampus lo. Ya nanti saya yang disalahin. Iya, makanya cepetan ya, coba. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Belum. Udah enggak apa-apa nih. Ini makanannya. Makanannya kasihnya apa ini? Dog food kering. Dog food kering. Dikasih ya, air. Kasih air sedikit. Biar enggak lepas enggak kemana-mana jadi gitu. Jadi kalau anjingnya rakus banget, dog lovers kasih makannya campur air supaya sambil minum. Ya. Karena kalau dikasih kering, kemana-mana keselak. Belepotan juga iya. Nah, sebelumnya sebelum dikasih makan kita campur Optimac lagi nih. Wis, mantap. Ya, kasih enggak usah terlalu banyak gitu. Setengah sendok teh apa? Ini sendok ini. Ada sendoknya. Ada takarannya iya. Ini enggak apa-apa ini sendoknya buat itu aja. Buat nyampur. Ya, tuh bubuk dia bentuknya tuh. Wow. Wow. Ya diaduk. Diaduk ya. Aduh. Aku aduk ya. Biar anjingnya tambah bagus,
biar tambah gendut, kan, kan tambah kalau punya isi. Anjing bagus itu kan 50% genetik ya, Ted? Betul, betul. Jadi kalau udah punya anjing bagus, dikasih nutrisinya nggak bagus, nggak sayang. Jadi dia nggak tumbuh gitu loh. Nggak maksimal pertumbuhannya. Iya, jadi ini buat melengkapi aja. Iya. Ya cocok banget kalau misalnya kalian yang kasihnya raw food tuh. Dia ada Instagramnya? Nggak ada. Optimac ya. Nggak ada Instagramnya? Nggak ada. Produk baru ya, coba dikasih yuk. Oke, okay, oke. Siapa yang mau kasih? Michael? Michael, saya. Sama... Si makan anjing. Sama Derry, boleh? Boleh. Ayo, Der. Ayo, Der. Ayo, Der. Nah, ini termasuk ciri-ciri anjing sehat ya. Kalau anjing sehat, makannya kayak vakum clean. Yuk, di sini semua, di sini. Masuk, yuk. Masuk, yuk. Put, masuk. Hostnya di okay. Luar. Sat, mau satu, ayo. Dua. Tiga, jadi ya gue pasang video dulu. Ya. Ayo, satu, dua, tiga. Wuduh, wuduh, dek, dek. Wuduh tuh, lihat tuh, tutup. Mana ketutup itu, ketutup nggak kelihatan. Awas berkelahi, berkelahi. Tum, tum, makan tum. Tum. Ayo tum. Wih. Tuh put, itu put, ini put. Eits. Nih, Dek. Wah, yuk. Wah, ini udah tinggal dikit nih. Oh, ini Michael, Bu. Udah mau habis lagi ya? Ini. Gila. Aduh, waduh. Saya enggak ada lomba waduh. Makan cepet nih, kalau ada lomba waduh. Cepet menang. Kenapa makan? Kenapa dia enggak makan sendirian? Udah makan kenyang, dia makan banyak katanya. Kasihan. Ini berantem. Udah sampai berantem makannya tuh. Iya. Waduh. Ada lagi banyaknya. Ini nggak boleh ya, digerengin ya? Iya. Ya, dari iya. Makan ini kita sampai berantem. Kelihatan yang alfa mana? Waduh, mukanya cemong semua. Dia juga mau makan iya. Sedikit nih, dia paling banyak. Iya. No. No. Lihat tuh. No. No. Iya, udah. Udah makannya, sok. Udah. Ini kasih coba ini. Anda masa makan, dia nggak mau coba. Ih, dia mah baik banget, dia nungguin yang lain makan. Iya. Bud. Ini nggak apa berarti om? Nggak ya. Ini. Lihat kalau, tuh. Kalau malamut bagus yang alpha atau yang bulu? Semuanya ya tergantung, makanya sesuai karakter yang punya. Kalau yang punya demen yang alpha, biar yang alpha gitu. Ini dua-duanya alpha. Biasanya anjing itu makan. Waduh. Luar biasa. Basah. Aduh. Udah, makanya tuh satu-satu. Sadis. Udah, habis. Gila, suka banget loh dicampur itu. Waduh, lihat tuh. Sampai mukanya berantakan semuanya. Kotor-kotor semuanya. Wait. Udah. Wait. No, makan. Udah habis. Mukanya cemong semua kok. Abis tisu deh. Ya, dia deh. Makannya pakai muka, pakai mulut. Gitu. Langsung pam gitu. Gitu seru banget ya. Lapin dulu. Ini sehari makan berapa kali begini? 3 kali. 3 atau 4 dari biasa yang kecil. Kalau misalnya ada yang susah nah di 4 kali ini tapi di sedikitin kok. Oh. Jadi misalkan takarannya 150 gram per hari. Oh. 150 gram sekali makan kali 3 450 gram satu dogi. Oh. Kalau misalkan ada agak susah sama kita potong setengahnya. Oh, iya. Atau potong jadi 100 gram biar dia sedikit nanti tapi dibanyakin gitu. Ya. Gitu ya. Oh ya, kita mau lihat yang umur 2 minggu katanya ada simpanan umur 2 minggu. Ada. Tapi udah aku juga. Yang 2 minggu itu baru 1. Nah. Tapi aku belum open lagi sih. Belum. Itu semua yang laku tuh yang warna all, itu yang all white. Itu udah pesenan. Emang all white ada berapa ekor? Kemarin Owet total ada 3. Anak siapa itu? Anak cucu Lexus 2. Cucu Lexus. Terus udah gitu anak Kenjin 1.
Oh, Kenjin satu. Anak Kenjin satu. Yang Kenjin putih juga, sih ya? Emang udah bookingan, jadi dia langsung ambil. Oh, oke. Okay. Coba kita lihat ya. Iya. Tuh habis makan dilapin mulutnya. Itu lapin lagi tuh. Iya kan? Baik. Kamu masih kotor ini. Masih kotor. Ya, Bot. Masih kotor. Iya, sayang ya. Aduh, masih kotor. Masih kotor, sayang. Makan pakai mulut. Dah. Ini umur berapa ini? Ini 2 minggu setengah ya. 2 minggu setengah lah. Iya. 3 ya, mau 3 ya, 3. 3 minggu ya. Iya. Dilihat tuh kepalanya tuh. Ini anak Kenjin. Itu jantan betina? Jantan, jantan, semuanya jantan. Jantan. Yes. Ya, dia punya fangnya tebal banget. Iya. Ambil dari atas tuh, Put. Lihatnya. Nah, biar kelihatan tebelnya nih ininya nih. Nih di sini nih, Put. Ya lihat anjing tuh dari sini ya nih. Kalau kecil dia tebel ya, kemungkinan gedenya moncongnya tebel. Iya. Ya kalau ini udah ngelancip ya. Itu kan papak tuh. Ini orang papak, papak iya. Begini tuh. Kalau Chihuahua, Chihuahua kurang lebih kayak begini juga. Kita lihat fangnya ini tebel ya. Ini kalau itu dari depan kali kok. Ya. Ya. Jadi ini ya, juga tuh. Rata tuh. Tuh. Ya. Ini tebel, tebel. Dari samping kelihatan tuh pendek. Ya, pendek. Bukan pesek ya, ya. Pendek. Pendek. Hanya alasan itu enggak boleh tebel tuh. Mau biar yang pesek, biar pok. Tuh. Kelihatan dari tampak mukanya. Tuh, tebal. Ya, tuh. Kepalanya udah gede dari kecil. Tuh. Tuh. Ini yang all white. Ini udah langsung di booking, tapi orang udah ada yang pesen. Oh. Ya. Jadi udah punya orang semua nih? Enggak, yang ini belum. Aku belum foto. Itu harga berapa itu, Ted? Yang ini kurang lebih sekitar 35-an lah, 35. Kurang lebih. Kalau yang ini mah udah laku di gocang. Udah. Ini kualitas show apa kualitas apa ini? Pet. Yang ini pet? Kenjin kan, anak Kenjin. Oh, okay. Super super pet quality. Oke, okay, jadi pet tapi gitu. Kualitasnya tinggi. Iya. Eh, katanya ada datang dokter hewan. Iya, dokter hewan. Bukannya kalau breeder itu suka vaksin sendiri? Oh, enggak. Kalau aku enggak. Enggak mau? Enggak mau. Jadi vaksinnya ke dokter hewan? Langsung ke dokter hewan. Dan kebetulan dokter hewannya datang. Kami perlu bukti, Kak. Oh, boleh. Nanti kita buktiin. Eh, ya. Ada lagi anak Lexus lucu loh. Mau lihat? Mau, mau. Boleh, kita kasih lihat. Ya, lihat dulu. Ya. Lagi dua lagi. Tunggu ini umur berapa ini? 2 minggu. Oh ini 2 minggu persis. Lucunya kayak ini kayak kupingnya belum tumbuh. Belum. Jadi kayak dipotong. Ya kan kayak nggak ada kuping liat. Lu jangan so imut begitu jadi anak. Gua hajar juga lu. Ya kan? Bapaknya cowok keren gitu. Maco, gitu lu. Masih muda ya, kok. Ini, ya, Koreaan, 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 Koreaan. Ini warna apa tet masuknya entar? Ini warna light gray. Light gray. Ini bule. Bule banget. Abu muda banget. Ini bakal mewah. Lihat, kasih lihat punggungnya. Punggungnya tuh. Lihat tuh. Ya, dari atas turun dikit. Si Putra pendek soalnya. Nah, biar kelihatan garis ini tuh. Ini light gray. Light gray. Jadi nanti abu-abu gini ya. Abu-abu muda banget. Ya. Umur 2 minggu. Ada 2 lagi. Yang 2 lagi dark gray. Jadi bisa keluar 2 dark gray, 2 light gray. Hidungnya masih pink. Iya, terus ini juga lumayan. Hidung nanti hitam dong. Hidung hitam, pasti hitam. Pasti bakal hitam. Pasti hitam. Nah, ini warna apa ini? Ini warna dark gray. Biasa, yang biasa. Ya, biasa, ya. Ini lucu banget. Ini umur 2 bulan. Ini, 2 bulan lagi, 2 minggu, dua maaf. 2 minggu, coy. 2 minggu, coy. Kupingnya belum ada. Belum ya, ada. Ini bisa kecil begitu. Hah? Kupingnya bisa nggak ada begitu ya? Iya kan masih 2 minggu. Baru buka mata ya? Baru buka mata banget ini. Baru banget. Ini udah laku juga? Yang ini aku belum posting. Belum posting. Ya mudah-mudahan kalau ini pas udah ditayangin, masih mudah-mudahan bisa beli ya orang. Iya, iya. Kasihan orang udah capek-capek buang kuota nontonin vlog gua, bisa beli gitu loh. Ya kan? Ini saya belum sempat foto sih kok. Karena kemarin kita sih lumayan sibuk banget. Lihat punggungnya. Oh, ini jauh lebih hitam tuh, ya kan? Ini namanya dark gray, tapi dark gray-nya nggak akan dark banget. Jadi demen yang mana nih? Mau yang dark gray atau light gray? Iya. Mesti dua-duanya, ya. Lebih ke putih ya? Dua-duanya sama ya? Elegan muka juga ya. Tebal-tebal kan? Iya. Ya, tuh. Ini anak Lexus. Oh, anak Lexus. Iya, ini anak Lexus. Jadi pinky mukanya. Oke, mau lihat disuntik? Udah, dari vaksin belum? Ya.
Yuk nanti suruh kesini mau vaksin. Nah, ini divaksin apa dulu nih, Dok? Ini pakai vaksin 5L. 5L. Iya. Enggak sakit ya? Enggak. Nah, dokternya udah jago. Oh, ini hatinya tenang sih, enggak sakit. Mm-mm. Ini dokter khusus buat Dean Castle. Gua pikir lu vaksin sendiri pakai cap dokter-dokteran. Wih, aku enggak pernah tanya deh. Ya. Iya. Selalu. Udah saya sama dokter Lala. Oh, dua kali. Tambah vitamin. Iya, tambah vitamin. Kayak lebih seger. Oh, saya disuntik juga dong biar seger. Boleh. Siapa yang mau pegangin? Ya, enggak usah dipegang. Kita tantang. Ya. Nah, ini vaksinnya tuh. Ya. Ini buat yang satu lagi sih. Ini yang satu lagi. Oh, ini udah ganti. Udah ganti. Udah ganti. Ya, di sini. Udah sebelum divaksin diperiksa dulu, Dok. Itu kenapa jarumnya diganti? Supaya steril. Supaya tajam. Boleh. Kan dia habis tusuk ke vial kan. Nah, yang baiknya memang diganti baru tuh. Dokternya rajin ini. Iya. Yeah. Ini mah dokter the best lah. Asli bayarannya mahal. Ya, jadi kalau habis tusuk di sini biasanya mesti diganti ya. Iya. Jadi supaya pakai jarum baru biar steril. Iya. Vitamin. Oh, ini vitamin B nih, Put. Mm-hmm. Ya. Ini bioselamin? Bukan. Bukan, B komplek ya. Supaya seger ya. Enak loh disuntik B komplek. Antihistamin sih buat ngurangin resiko alergi. Oh, jadi biar enggak alergi. Kadang ada anjing yang disuntik alergi sama vaksin nih ya. Iya. Ya. Mati loh. Mati. Iya, bisa-bisa mati. Perbandingannya kan dari berapa sampai berapa ya, nggak banyak ya. Iya, ujung. Tapi kadang-kadang juga ada yang alerginya ringan, ujung. Cuma bentol-bentol ujung. Doang atau dia mukanya jadi bengep gitu aja. Oh, ada yang mukanya bengep. Iya. Aduh, siap. Nah, kalau dokter yang lain kadang-kadang cuma vaksin only. Iya, kalau sama dokter Lala di sini kita dikasih ada vitaminnya gitu. Oh. Jadi anjingnya tetap segar. Dok, dibuka aja dok maskernya dok biar terlihat dok. Nggak mau. Dokter Lala cantik loh. Ya, wih, belum tahu ya kalau dibuka cantik ya. Kalau udah taken percuma. Oh iya. Nah, taken or single. Oh, iya. Gitu loh, ya kan? Kalau cantik-cantik kalau punya orang buat apa? Iya betul, ya, betul. Hanya bisa dilihat. Kalau single gue promosi. Ya sayang ya. Ntar ya. Sayang pinter, maaf ya. Cucu. Nggak nangis ya, pinter nggak? Iya, vitaminnya. Beda tempat ya, Dok? Iya, agak dikundurin. Coy, sayang. Oke, okay, sip. Oke, sip. Oke, makasih, Dokter. Oke. Wah, di vlog berikutnya kita mau ngomongin tentang jagoan baru dari jagoan kita. Baru. Langsung aja di vlog berikutnya. Ditunggu vlog berikutnya. Peace, bye. Ya elah. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything you said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time we got out. Run underneath the rows of trees. I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent. Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again.
Forever young, ever strong, ever brave.